Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du nawayna ta'aluma wa ta'nim wa tazakura wa tazakir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وبدغاء وجه الله ورضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih istiqomah. Kita juga diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan sehat terus. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu di Musola An-Nafi, ya, kita sudah membahas tentang adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Jadi terhadap dirinya sendiri ada adabnya, apalagi kepada orang lain. Nah, pembahasan kita sekarang, orang lain di sini adalah tanda petik. Kalau orang lain itu adalah seorang guru, apa yang harus dilakukan seorang murid kepada seorang guru, maka ini sekarang kita akan membahas. Jadi ada tata krama yang harus dilakukan murid kepada guru. Yang pertama adalah memandang sang guru dengan penuh hormat. Jadi jangan sampai kita memandang guru kita itu dengan penuh kehinaan. Walah ini kok gurunya. Apalagi malah diajak ngibahi orang gitu. Orang diajak ngibah, ngibahin guru kita. Gurunya kita dirasani. Nah ini sudah keluar dari adab. Dan kalau kita ini sampai terjadi, maka ilmu yang kita pelajari dari guru itu ataupun dari guru yang lain bisa-bisa tidak berkah. Jadi yang harus kita perhatikan, memandang sang guru itu dengan penuh hormat dan meyakini kesempurnaannya. Kenapa? Karena kita belajar dari dia. Kita belajar dari beliau. Berarti anggap beliau ini lebih mulia daripada saya. Meskipun kita kepada teman-teman kita juga gak boleh merasa lebih baik. Jadi kalau kita sudah mengatakan kepada teman kita atau orang lain, halah itu kan cuma ini aja, dia jabatannya cuma segini, berarti sudah ada rasa sombong di dalam diri kita. Sombong itu kata Nabi, al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu namanya sombong. Menolak kebenaran itu seperti apa? Dikandani, wes diomongi, "Eh, yang benar ini gini, sik ngeyel." Itu sombong namanya. Yang kedua, merasa lebih baik daripada orang lain, semuanya direndahkan. Pokoknya ini yang paling baik, itu sombong. Makanya kalau kita belajar kitab Nasihatul Ibad itu dikatakan, kalau kita melihat orang lain, anggap orang lain lebih baik. Pak Herman melihat yang lebih muda, anggap yang lebih muda itu lebih baik. Kenapa? Yang lebih muda dosanya lebih sedikit. Iqbal melihat Pak Suladi, ya, harus memuliakan Iqbal itu. Kenapa? Iqbal umurnya lebih muda, Pak Suladi umurnya lebih tinggi. Muliakan, anggap Pak Suladi amalnya lebih banyak. Jangan salah, anggap Pak Suladi amalnya dosanya lebih banyak, jangan ya. Amalnya lebih banyak, itu namanya meremehkan. Bahkan kalau kita bertemu dengan orang kafir, orang Kristen, orang non-muslim, jangan sampai, wah calon penghuni neraka, jangan. Karena belum tentu, belum tentu kita nanti ketika mati, kita matinya husnul khotimah belum tentu. Bisa saja ketika kita mati dicabut hidayah, matinya su'ul khotimah. Bisa saja orang kafir itu yang sekarang bermaksiat dan lain sebagainya, ketika mau mati malah syahadat, bertaubat, akhirnya apa? Husnul khotimah matinya. Makanya jangan pernah merendahkan. Karena kalau sudah merendahkan, kata Nabi, la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji atom kesombongan. Dikit saja. Iblis itu berapa tahun? 80 ribu tahun
di surga, bahkan di semua surga tidak ada sejengkal pun yang tidak pernah dibuat sujud. Semuanya pernah dibuat sujud sama iblis. Tapi langsung di dalam hati iblis ada sedikit kesombongan. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Akhirnya apa? Diusir. Diusir. 80 ribu tahun ibadah diusir cuma karena sombong. Kok melotot semuanya? Kayak ngajak berantem aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, adab kita kepada guru tidak menjawab masalah jika tidak ditanya. Jangan terlalu GR gitu loh. Gurunya ngomong sama ini, iki nyaut. Napa kamu? Ya enggak usah gitu. Baru ditanya, "Hikam, kamu di mana rumahnya?" Jawab. Saya ngomong sama Fikri, "Ustaz, rumah saya di sini lapo," gitu kan? Kan enggak nyambung, ya. Jadi kalau enggak ditanya, enggak usah jawab. Yang ketiga, tidak menanyakan masalah tatkala sang guru sedang menerangkan. Guru lagi ngomong seperti ini, jangan dipotong pembicaraannya. "Ustaz, enggak boleh." Tapi biarkan guru itu sampai selesai, gurunya memberikan kesempatan, ada yang mau bertanya, angkat tangannya, langsung yang diomongkan pertama, izin bertanya. Bukan langsung pertanyaannya. Karena harus minta izin kalau ngomong di depannya guru itu. Yang keempat, memanggil sang guru dengan panggilan yang baik dan sopan. Habib, Kiai, Ustaz, ya. Jangan ngawur, wah Bambang ini, wah cokono. Cok gitu ya, gak sopan, sing sopan. Yang kelima, tidak berbicara dengan orang lain tatkala sang guru berbicara. Nah, kalau gurunya sedang berbicara, lagi ngomong, misalkan ngajak berbicara, ngajak diskusi atau lagi menerangkan seperti ini, kamu gak boleh berbisik dengan teman-temannya, main HP sama aja. Meskipun gak secara langsung ngomong seperti itu, WA-an sama. Ustaz ini lama. Sama. Gak boleh ngomong itu. Kenapa? Gak berkah. Gak berkah, gak berkah. Ini adab murid lah ya. Kalau ustaznya gak apa-apa kan ya. Gak apa kalau ustaznya. Kamu, sing murid kan kamu. Oke. Yang keenam, menghormati keluarga sang guru. Jadi yang berhubungan dengan gurunya semuanya dihormati. Keluarganya, anaknya, bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu diceritakan ada seorang syekh ngajar muridnya banyak ribuan, tiba-tiba berdiri, duduk lagi. Berdiri, duduk lagi. Bertanya salah satu muridnya, "Wahai guru, kenapa engkau berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk?" Ketika saya berdiri, saya melihat anak guru saya itu nengok di pintu. Saya menghormati karena dia itu anaknya guru saya berdiri. Dia main lagi, namanya anak kecil. Saya duduk, nengok lagi. Berdiri lagi. Nah, makanya nanti kalau kamu misalkan jadi guru ya, tiba-tiba ada anaknya gurunya nengok, ya kamu berdiri. Nengok terus, ya berdiri terus. Enggak pergi-pergi, sawat pakai sandal. Sekalian kurang ajar gitu. Ya. Yang ketujuh, menulis faedah yang didapatkan dari sang guru dan mengajarkan kepada orang lain. Dicatat. Kalau ini wis sudah yakin saya wis hafal di luar kepala, enggak ingat belas. Di luar kepala itu enggak ingat belas. Enggak masuk. Enggak apa-apa, lebih baik jujur ya. Oke. Yang kedelapan, mengikuti seluruh perintah sang guru kecuali jika perintah itu maksiat. Gurunya kalau memerintahkan selama itu kebaikan, misalnya, "Fit, tolong rapikan ya, siapkan kursi." Siap, gitu. Kecuali saya nyuruhnya yang aneh-aneh, "Zis, katokmu pelorot." Ya gak boleh, gak boleh itu. Oh, ustaz yang nyuruh pelorot, ya gak bisa. Ya, harus dilihat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kesembilan, tidak malu dan sombong untuk menanyakan masalah yang tidak diketahui. Kalau memang ada masalah, masalah agama, sampaikan. "Ustadz, saya belum bisa ngaji, saya pengen belajar." Itu malah saya senang. Kan ada salah satu jamaah Majelis Al-Anwar yang biasanya rutin juga belajar ikhra rutin.
dan asal muasalnya itu enggak saya sebutkan namanya, tapi pasti tahu ini. Ini tahu ya. Enggak saya sebutkan asal muasalnya, enggak bisa sama sekali. Setiap hari Ahad datang, "Ustaz, saya habis duhur mau ke rumahnya Ustaz setiap Ahad." "Mau apa?" "Belajar Iqra." "Ya, tapi saya sambil tidur." Dan istiqomah dia datang setiap Ahad habis duhur sholat di Masjid Sukri Adenan, datang, "Saya sambil tiduran baca." Saya tidur, gak dengar yang dibacakan. Sampai 30 menit saya bangun, "Wes sudah cukup." Terus, dan ternyata sekarang lancar bacanya. Padahal saya gak ngecek, saya ketiduran. Ngeceknya cuma di awal halaman pertama, terus ketiduran, terus dibaca. Berhenti sampai saya bilang, "Wes sudah cukup, ulang." Itu berbulan-bulan itu seperti itu. Dan kenyataannya apa? Lancar sekarang. Lancar. Tahu kan? Tahu, bahkan bisa main gitar. Bahkan bisa main gitar. Masih kurang apa? Makanya kalau pengen bisa main gitar ya enggak bisa. Nah itu, ngaji dulu. Saya tidur, kamu baca. Pak Herman tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa main gitar? Nonton sekarang ini orangnya. Terus yang ke-10, adab kepada guru itu menziarahi makamnya jika sang guru telah meninggal. Misalkan Pak Herman, cowok saya, diziarahi makamnya Pak Herman itu, didoakan, "Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu." Tapi kalau masih hidup didatangi, "Allahumma ighfir lahu." Itu ngarep meninggal berarti ya. Didatangi, doakan. Kalau enggak bisa mendoakan ke depan makamnya, setiap sholat, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa guru saya yang bernama Suladi." Gitu. Saya belakangan kalau masalah urusan ini, saya belakangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus yang ke-11, berusaha untuk mengikuti jalur akhlak sang guru. Jadi apa yang dicontohkan yang baik, ditiru. Misalkan ada gurunya istiqomah, ditiru ke istiqomahannya. Gurunya senang sholawatan, ditiru sholawatan. Gurunya senang ini, ditiru. Kalau itu baik. Tapi kalau nggak baik, ya nggak usah ditiru. Gurunya ngerokok, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau gurunya Pak Herman, kalau saya ya enggak. Beda makom. Beda makom. Tapi tetap ya, Pak Herman tetap guru. Kenapa? Sering menyampaikan. Ada manfaat yang diambil dari Pak Herman. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau ada orang menyampaikan satu huruf kepadamu dan kamu bisa mengambil manfaat dari satu huruf, itu gurumu. Pak Herman berapa huruf? Ya, meskipun yang dijelaskan masalah rokok, terus gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar gak yang mengharamkan terus ya. Yang menghalalkan sekali-sekali ada yang menjelaskan. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-12, sabar dengan kekerasan sang guru terhadapnya dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai kurangnya keyakinan terhadap sang guru. Jadi kalau misalkan sesekali dimarahi ya, jangan pas ngambek, "Waduh, saya dimarahi Ustaz, ngambek gak mau ngaji." Jangan. Harus sabar. Kenapa? Guru kalau memarahi muridnya itu bukan karena benci. Pasti ada alasannya. Itu karena apa? Sayang. Biar benar. Gak mungkin guru itu marah-marah gak jelas, gak mungkin. Pasti ada sebabnya. Terus yang ke-13, bersyukur kepada sang guru yang telah mendidiknya dan memaafkan kesalahannya. Bersyukur. Alhamdulillah, saya punya teman yang bisa menjadi guru saya. Saya bisa punya guru yang bisa menjadi teman saya. Berkali-kali saya ulang-ulang, kalau mau mencari guru, cari guru yang bisa jadi teman. Kalau mau cari teman yang bisa jadi guru. Sehingga apa? Bisa ngambil manfaat. Yang ke-14, tidak masuk ke tempat khusus sang guru kecuali dengan izinnya. Jadi kalau ada ruangan memang itu biasanya gurunya di situ, jangan masuk tanpa ada izin. Atau duduk di tempatnya tanpa izin. Misalkan David nyiapkan tempat duduk, Iqbal langsung duduk, enggak ada ustaz. Duduk, ya enggak boleh. Kurang ajar itu. Kalau ada saya pas ngelihat tak cabut bulu hidungnya. Biar kapok ya.
Yang ke-15, tatkala berjumpa dengan sang guru dianjurkan dalam keadaan bersih badan, jaga juga pakaiannya bersih, dan yang lebih utama dalam keadaan berwudu. Oh, sampai seperti itu Pak Irman, saking menghormati guru. Yang ke-16, datang ke tempat belajar sebelum sang guru datang. Nah ini ya, jadi murid itu harus ada, wis duduk gitu loh, baru gurunya datang. Ini kan kebalik kira ya, gurunya wis kin di Pak Herman ini gak datang-datang. Ini sing nyuting di Pak Herman baru datang. Gak apa-apa, tapi tetap bagus, sing penting datang gitu loh. Terus yang ke-17, sang murid tidak duduk di sebelah sang guru, akan tetapi dia duduk di depannya, kecuali dengan seizinnya. Kalau ada izin, Pak Herman duduk sini, Rizal duduk situ, langsung duduk. Pak Suladi sebelah sini, duduk. Tapi kalau nggak ada izin, duduknya itu di depan baris. Bahkan kalau zaman Nabi, nggak ada yang berani menolehkan seperti ini, nunduk semuanya. Bahkan burung-burung itu sampai dikira batu itu, hinggap di kepalanya para sahabat, saking antengnya. Kalau kita gini kan tidur, apalagi khutbah Jumat, masya Allah. Assalamualaikum, buk, musuh hilang, sudah di alam gaib lain. Makanya bagi orang yang punya penyakit tidak bisa tidur, hadir sholat Jumat. Apalagi sholat Jumat yang nadanya itu sama, alhamdulillah, musuh kayak gitu wes pertanda itu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aduh, lama itu. Yang 18, mendengarkan dengan baik faidah atau kisah yang dibawa oleh sang guru. Jadi kalau gurunya menyampaikan kisah, menyampaikan materi, menyampaikan kajian, didengarkan baik-baik. Yang ke-19, jika akan memberikan sesuatu kepada sang guru, maka berikan dengan tangan kanan. Ya, meskipun posisinya ada di sebelah kiri, jangan seperti ini, tapi tetap dengan tangan kanan. Ya, apalagi nyetel video di samping gurunya. Nah, tapi karena ya video yang disetel Al Anwar, maka bagus itu. Takutnya TikTok bahaya. Yang ke-20, jika berjalan dengan sang guru pada siang hari, maka berjalan di belakangnya. Kalau siang hari misalkan mendampingi gurunya di belakang, baru kalau di malam hari memang gak kelihatan apa-apa jalannya, di depan apa sudah aman. Seandainya ada jurang, kamu yang mati duluan gitu loh. Ojo gurunya tadi bener ya? Bener, karena malam Pak Suladi di depan tadi. Siang tetap di depan ini. Tadi kebetulan aja. Yang ke-21, selalu mengikuti perintah dan saran dari sang guru. Ya, kecuali perintah yang maksiat itu tidak boleh. Yang ke-23, menghormati keluarga sang guru, juga teman dan tamunya. Jadi mana yang menjadi keluarganya atau temannya itu dihormati. Pak Herman, Pak Suladi, Pak Freddy, Pak Bobby, ini teman saya semuanya. Maka hormati seperti kamu itu menghormati saya. Ya, hormati, ketemu, salaman. Tapi karena sekarang corona, ya, nggak usah. Pak Suladi nggak boleh ngambil manfaat. Ketemu sama tim Nisa, ayo salim. Gak boleh seperti itu. Khusus yang laki-laki saja. Kalau perlu Aziz, sepuasnya Aziz gak apa-apa. Cium sis, bolak-balik gak apa-apa sis. Ya. Pengen salaman tim Nisa. Yang ke-24, tidak merasa sombong terhadap sang guru, akan tetapi selalu merendah. Meskipun kamu nanti pas kuliah di Arab sana, kuliah di Mesir sana, ilmumu lebih tinggi daripada gurunya, ketika kamu bertemu dengan gurunya tetap merendah. Kenapa? Dia gurumu. Ya. Ojo enggak sopan.
Opo, ancur jum. Apa tadi gua maknanya enggak paham saya. Ancur jum opo. Jadi itu beberapa adab. Sebenarnya banyak. Nanti kita akan belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Supaya kita tahu tentang akhlak dan adab kita kepada orang lain, kepada teman, kepada guru dan lain sebagainya. Bahkan kepada kitab itu ada akhlaknya. Enggak boleh kitab ini diletakkan di bawah. Apalagi Al-Quran, itu enggak boleh. Ya, itu ada adabnya. Kepada kitab itu loh. Kitab itu ditenteng biasa kayak gini misalnya. Kita jalan. Enggak boleh itu. Apalagi kitab hadis atau Al-Quran. Coba lihat. Imam Malik itu ketika dia itu, beliau itu mau membaca hadis, Imam Malik ketika mau membaca hadis, beliau itu mandi, wangi semuanya, pakai jubah warna putih, pakai surban dikalungkan, pakai imamah. Habis itu minyak wanginya, wih, serba wangi. Kemudian langsung baca hadis. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, loh kenapa kok sampai segitunya? Padahal cuma baca hadis. Ini saya karena mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kayak gitu mandi. Ya. Kalau kita hadir ngaji itu pasti ada yang nggak mandi, makanya ini terlihat ada nyamuk di atasnya itu. Ini pertanda nggak mandi ini. Nggak ada tak? Tak lihat sih ngono nyamuk ini. Nanti ternyata di atas saya. Repot ya. Wallahu a'lam bissawab.